mau cari pisang. Pisang di pasar. Ramenya pasar luar biasa nih. Memang agak becek sih pasarnya. Silakan, silakan. Apalagi kalau musim hujan seperti ini memang agak becek, tapi biasanya pasar itu ramenya pagi-pagi karena sayurannya sayur segar, bisa dapat sayur segar, ikan segar juga, dan yang mendominasi itu ya ibu-ibu yang lagi belanja ikan-ikan segar. Nah, kalau saya sih sebenarnya tujuannya mau cari apa tuh, cari ikan, cari ikan pisang, cari pisang. Tadi disuruh sama dokter makan pisang yang banyak-banyak, makanya kita mau cari pisang apa tadi namanya yang warna hijau-hijau itu. Ya mudah-mudahan. Pasar itu juga banyak penjual bakso, penjual apa gitu yang menggiling daging, beli bahan-bahan untuk jualannya juga banyak. Contohnya di sana, di situ penjual daging, penjual ayam, dan juga tempat penggilingan dagingnya juga sudah ramai ya. Penuh banget orangnya. Nah, itu buat giling daging ayam. Kita masuk lagi ya ke dalam. Kalau di dalam sini agak gelap sih. Ini saya nggak dapat pisang, teman. Udah keliling ke sana kemari, ada sih pisang yang saya inginkan tapi belum matang. Nah, jadi kita keliling lagi nih. Kalau sepagi ini biasanya kalian bisa lihat yang seperti ini nih, teman-teman. Jadi mereka itu yang nyiapin sayuran, ikan, dan semacamnya, diantar pakai motor keliling ke perumahan. Yang biasanya sih mereka cepat banget ya. Jadi itu bisa menghemat ibu-ibu yang nggak usah ke pasar. Jadi mereka sudah mengemas sayurnya, ikannya, supaya bisa mempermudah ibu-ibu yang ada di perumahan atau di kompleks-kompleks perumahan gitu. Keren kan?